Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi full pagi ini. Hari ini masih 15 menit belum gerak. Ini itu buat supply 2. Oke, ini kita ketemu nih. Saya baru tahu ini kalau ini adalah siapa namanya? Bob Murai ya. Ini driver andalannya Grab. Dia bisa nembusin satu hari 48 trip. Kalau nggak percaya cek di Google. Di Google klik aja. Driver habis online kita 48 trip, nggak tahu gimana caranya. Gimana caranya, Pak? Kayaknya Pak dia lupa lagi. Udah lupa. Zamannya beda. Zamannya udah beda. Kayaknya dia belum tuh sekarang capek. Capek ya, benar, Pak. Saya aja dulu udah ubanan ya. Tapi yang jelas dulu masih umur berapa itu, Pak? 3 tahun lalu. Masih 4 tahun lalu malah. 4 tahun lalu berarti masih 4, semangat itu lalu. Masih udah apa istilahnya 4 tahun lalu ya, enggak muda-muda banget. Sekarang ya. Trimnya sedikit, cuma ya kan? 9 trim. Ya, di bandara. Tapi 1000 lebih. Nah, ya, coba kita lihat akunnya ya. Coba kita lihat ya akunnya. Nih, ini mana tadi pendapat. Nah, ini baru hari ini 3 trip udah 500.000 jam segini tuh. Dapatnya kemana aja itu? 150 terus 200 160 kemarinnya 1 juta mana, Pak? Waduh. 3 trip aja udah. 1.200.000 tuh bisa trip. Siapa bilang dapat 1 juta enggak bisa? Bisa. Saya juga kemarin. Oh, satu akun ini. Pegang berapa akun, Pak? Satu. Satu aja. Oh, udah berarti udah enggak Grab lagi ya? Udah enggak. Oke, ini sekarang dia pindah ke GoCar ya. Grab biar kasih orang anak-anak yang lain nih, aja. Nah, kasih aja nih Grab. Ini anak muda ini kagak pernah narik ini. Kasih tahu lagi, lagi. Kagak pernah narik ini malah ini berabe ini lah. Sekarang cakep dia. Expander. Hah? Expander. Lu gimana? Expander. Kabarnya gimana ya? Gokar lu. Kalah. Belum. Belum ya. Belum, jangan proses. Janganlah nanti susah bunyinya. Kalau udah gokar lu kita cari 2000. Wuh, itu baru. 8,5 di sini satu lebih. Cuman masalahnya gokar lu itu kagak bisa narik. Tupo. Biasa. Iya kan ganti akun. Iya, karena nanti yang orang order biasa jadi enggak masuk. Iya ya kan? Enggak masuk. Iya, makanya itu yang agak bikin iya. Pikiran harusnya dibuka ya sama iya itu. Jadi semua bisa masuk ya kayak iya. Grab kan Grab premium tapi orang bisa order harusnya iya begitu. Kalau premium proses mungkin lagi iya proses. Iya mungkin seperti itu mungkin harganya juga beda ya iya. Ini posisi kita lagi nunggu ini di DPR tapi enakan main bawah atau di, gini Pak tergantung ya tergantung kalo, karakter kita aja sama karakter akun kalau dulu itu yang apa 48 trip itu berapa dapatnya 1,6 hampir 1,7 setiap hari itu berapa rata-rata Pak 30-an trip. Enggak, itunya pendapatannya. Serius 1 juta lebih. Tuh 1 juta lebih loh. Gua baru tahu. Setiap hari itu 1 juta. Setiap lebih. Hari 1 juta lebih itu semangatnya kalau luar biasa. Sabtu bisa 2000. Oh. Minggu 2000. 3 tahun yang lalu sebelum corona berarti, Pak ya. Jadi semua itu tergantung niat dan semangat kita, Pak ya. Niat. Jadi kalau kita malas-malasan, konsisten benar, konsisten. Kalau kita malas-malasan ya kerja apa aja enggak bisa, Pak ya. Jadi kerja apa aja kalau kita semangat bisa. Pokoknya bilang bisa. Nah, gitu. Semua itu dari mindset. Nah, dari mindset kita kalau mindset udah takut duluan, udah kalah duluan, mau udah berangkat anyep duluan. Nah, itu udah ya, doa anyep, ya. Pasti nah, benar. Doa. Benar. Kalau kita sugestinya bisa semangat pasti bisa. Lancar benar. Jadi jangan lemes mau berangkat rumah akun enggak bunyi entar dapat enggak ini pasti udah, anyep pasti anyep, anyep itu jadi anyep tambah anyep tambah pusing lagi setiap hari nah, itu jadi anyep, anyep. Bismillah semangat bisa gitu ya Pak ya tapi Om Bob juga punya adik di mari Pak kalau yang megangin aja ini adiknya Om Bob gimana berapa pendapatannya kalau ini mah kadang-kadang dong ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang kagak. Hari pegol lah. Buat bayar. Dia kalau ngasih konten kagak bisa ngomong dia. Aman. Bukannya langsung pindah. Penonton aja bangku penonton aja ya. Jadi gitu ya. Saya juga baru tahu itu Om Bob. Coba deh di Facebook. Bob siapa Bob Marley? Bob Murai. Coba di Facebook kontennya Bob Murai itu apa namanya Bob Murai juga ya? Di Facebook ya? Tadi mana itunya? Bob Murai. Coba mau lihat.
Nah, ini akunnya Om Bob nih, Bob Murai itu ya. Dicek aja di Facebook. Karena saya enggak pernah buka Facebook, jadi coba cek sendiri ya. Deper, ini si Brabe nih, halus nih. Deper Persatuan, oh, iya. Deper Gojek, terus Deper Gojek Sejabodetabek, ada tuh. Kenal semua ya sama Om Bob ya. Indonesia. Waduh, pokoknya Brabe ini. Kang aja Om Bob kan baris angkatan 2018 deh, 2016 dia. Hebat dia ya. Lalu gimana? Bisa ngikutin enggak dia? Ya itu kan halus. Kalau gua enggak terkenal aja. Iya, yeah, kagak terkenal. Tahu. Lu yang punya YouTube kagak terkenal gimana sih? Coba pendapatan lu 2000 ya pasti terkenal lah. Enggak kasih tahu enak. Aduh. Kasih tahu apa? Jelek soalnya. Akunnya jelek jadi enggak mau dikasih tahu. Jadi gitu ya. Pokoknya semangat. bisa jangan dari rumah udah ngeluh kalau ngeluh terus itu anjir beneran ya. Kalau beli musik main Indra ya. Gramedia iklan lagi dia itu. Kapan mau lahiran? Udah ya, gitu aja pesan-pesannya. Mudah-mudahan sih menginspirasi ya. Dia itu enggak muda loh. Kalau masih jiwa muda, oke. Okay. Kuat lah dia, udah umur berapa, udah bannya udah banyak. Tapi bisa. Jadi semua itu pasti bisa ya, tergantung dari kitanya. Ya, tetap semangat dan semangat ya. Tolong didengar, woi. Itu aja.